ini saya akan membacakan puisi yaitu yang berjudul Kerendahan Hati, karya Taufik Ismail. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar, tetapi belukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadilah saja rumput, tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Kalau engkau tak sanggup menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua menjadi kapten. Tentu harus ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendah nilai dirimu. Inilah saja dirimu sebaik-baik dari dirimu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.